عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث حديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله pertama-tama marilah kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Taala. Dapat lagi sama-sama kita duduk di jalan majlis ilmu yang penuh barakah ini. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza marattu bi riyadil jannah fardahu qalu wa ma riyadil jannah qala ila khuzik." Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka hendaklah kamu duduk, kamu berhenti, kamu singgah. Tanya para sahabat radhiyallahu anhu, apakah itu taman-taman syurga ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, taman-taman syurga adalah, yaitu majlis-majlis ilmu. Pada malam ini kita antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala yang telah duduk di taman-taman syurga. Dia ada beberapa taman-taman syurga di atas dunia. Salah satunya Allah Taala pindahkan yang Nabi sebut Raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman syurga, iaitu di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman daripada taman-taman syurga. Situ kalau kita amal ibadah pun sepanjang masa kita boleh. Dah sepanjang hayat kita boleh. Siang, malam, pagi, petang. Nak jadi taman syurga ni kena ada dalam majlis ilmu. Ya? Macam kita sebut taman syurga duduk dalam majlis ilmu. Ha, ni tak perlu ada majlis ilmu. Memang kau. Memangkah di Masjid Nabawi sahaja ada taman-taman syurga? Taman daripada taman-taman syurga. Kalau nak masuk Raudhah, hak pernah pergi ni tahulah macam mana susahnya nak masuk. Dah kadang-kadang berbuk nak masuk. Tunggu geliran. Tunggu ni. Kadang nak lebih-lebih lagi orang nak duduk.
Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Raudhah. Nah, di tempat di dalam Masjid Nabawi ini ada Raudhah. Sekecil di dosa pun. Lebih kurang sendiri ini sendiri melalui surah. Dan lebih kurang surah sendiri. Dosa. Surah ini surah hikir dari sana. Dan Nabi tahu lah. Dan dekat ni. Mimbar Rasulullah. Jarak situ lebih kurang. Sampai sini. Makan Rasulullah. Rumah Rasulullah. Makan ni yang tengah. Dan kita boleh cerita sebab kita pergi. Kalau dah pergi tak boleh cerita lah. Kita pergi kita tahu. Kadang-kadang orang nak buku nak masuk dalam rumah. Dan dalam Allah ni hanya orang yang dipilih oleh Allah Subhanahuwataala. Ada orang setiap waktu boleh masuk. Ada orang jarang-jarang waktu boleh masuk. Kita alhamdulillah ketika mana kita berada di Madinah Munawwarah, kita tiap nak masuk Allah boleh sampai, boleh masuk. Alhamdulillah setakat itulah. Dan mula-mula memang bubuk juga. Yang kedua, kita tak bubuk ambil. Dan kita pergi geser-geser dekat askor dia. Kita nak masuk Allah. Boleh dia bagi. Malaysia, ya Malaysia. So, dan dia kadang-kadang orang Malaysia ni baik juga kadang-kadang. Dan bangun juga ni. Dan tapi kita nak duduk taman ilmu ni, di taman syurga ni, walaupun kita tak boleh nak pergi sana, kita boleh duduk sini taman-taman syurga yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu halaqah ataupun majlis ilmu. Majlis zikir orang panggil dia juga taman. Taman-taman syurga tu. Dan InsyaAllah pada malam ni kita nak baca satu hadis. Yang mana ceritanya di akhir zaman ada hadis yang berkaitan di akhir zaman apabila nak berlakunya akhir zaman, ia ada beberapa perkara yang perlu kita kena elok dan kita kena berwaspada. Antaranya ilmu ataupun diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu. Hadis daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Biasanya kita buka kitab peristiwa zaman yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Abu Ali An-Nadwi Al-Banjari dan ataupun dikenali dengan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia juga menirah antara salah seorang ulama di Nusantara yang berada di Indonesia dan dia ada beberapa pondok di Malaysia di sini. Antara ini pondok di daerah Jenderang. Kuala Belang, saya tak silap. Tak. Kenapa dia ada di sini? Inna Allah la yakbidil ilma intiza'an yang tazi'uhu min ibadi walakin yakbidu al-ilma yaqaydil ulama hatta idha lam yubaqi aliman intawala al-nas uusan buhalan fasudinu fa'aftaw biwayi ilmin fa'adhanu wa'adhanu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mencabut ilmu sekaligus. Allah Ta'ala dah akan cabut ilmu sekaligus dari hamba-hamba ni. Tetapi, dia mencabut ilmu tersebut dengan diwafatnya para ulama. Yang ni dimatikan ulama-ulama. Sehingga ketika sudah tidak ada satu ulama pun yang tersisa. Yang ada. Ini bahasa Indonesia. Dan saat itulah manusia mengangkat pemimpin dari mereka yang bodoh. Itu yang jahil. Lalu pada saat pemimpin yang bodoh itu tersebut ditanya, maka para pemimpin tersebut memberi fatwa tanpa berdasarkan ilmu sehingga mereka tersesat dan menyesatkan. Sebab itulah dah ada
Al Murid dengan mematikan ulama-ulama seorang demi seorang. Hari ini kita lihat ramai ulama-ulama yang telah pergi. Seorang mati nak cari susah. Tak susah. Nak sama macam hal dulu, hal mati tak ada. Pernah kita lihat dah, kita tengok di akhir zaman ini. Kita orang lebih